Ya, oke guys, kembali lagi di channel Calon Papi. Di kesempatan kali ini, Calon Papi akan mengasih video yaitu 7 jenis potongan rambut paling keren, guys. Mau tahu videonya? Subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Calon Papi. Banyak pria yang tidak berani untuk mengubah gaya rambutnya, sehingga penampilannya terkesan membosankan, guys, dan tidak ada variasi-variasi yang lainnya. Hal ini biasanya disebabkan karena seorang pria telah nyaman dengan salah satu jenis potongan rambutnya, sehingga dia menyimpankan sebagai gaya rambut lainnya. Padahal banyak sekali gaya rambut yang bisa diterapkan pria agar penampilan semakin memikat, guys. Nah, kali ini Calon Papi telah merangkumnya di 7 jenis potongan rambut paling keren, guys. Number 1. Undercut. Jenis potongan rambut pria satu ini mungkin sudah dikenal banyak orang tentunya, guys. Jenis potongan rambut ini akan membuat kamu semakin keren dan maksimal, guys. Model potongan rambut undercut memiliki tampilan berbeda dengan jenis-jenis potongan rambut lainnya tentunya, guys. Yaitu terdapat bagian tipis di pinggir hingga belakangnya, kemudian pada bagian atas memberi kesan tebal. Model potongan rambut undercut masih banyak diminati sehingga saat ini, guys, dan menjadi salah satu tren gaya rambut ikonik bagi pria-pria di luar sana, guys. Hal ini dikarenakan jenis potongan rambut pria ini terbilang sederhana, segar, dan praktis tentunya, guys. Number 2. The Part. Jenis potongan rambut pria selanjutnya cukup simple, guys, yaitu The Part. The Part merupakan jenis potongan rambut dengan cukuran tipis di bagian sampingnya, sedangkan rambut bagian atas dibiarkan memanjang, guys, dan kemudian dicatat dengan belahan yang menyamping. Number 3. Pompadour. Pompadour merupakan jenis potongan rambut pria yang mempunyai potongan rambut tipis bagian bawah, samping, dan tinggi di bagian atasnya, guys. Potongan rambut pria pompadour ini cocok buat kamu yang berwajah oval tentunya. Pompadour merupakan model rambut yang unik, guys. Ciri-ciri jenis potongan rambut pria ini paling mudah dilihat dari bagian atasnya yang berbentuk menyerupai jambul, guys. Pada model pompadour ini merupakan potongan rambut di bagian belakang dan samping lebih tipis, kemudian di sisi atasnya tetap panjang, guys. Menggunakan potongan rambut seperti ini akan memberikan kesan keren, mako, dan kekinian, guys. Number 4. Caesar Fadi. Jika kamu ingin terlihat cowok banget nih, kamu bisa coba jenis potongan rambut Caesar Fader ini. Caesar Fader ini merupakan jenis potongan rambut yang tipis di bagian samping kiri dan kanannya, guys, dan hanya meninggalkan sedikit rambut pada bagian atas tentunya, guys. Number 5. Drop Fader. Jenis potongan rambut drop fader tidak terlalu digandrungi pria yang menyukai gaya formal dan rapi, guys. Namun jika kamu menginginkan tampilan yang segar dan terlihat santai, drop fader akan sangat cocok untuk Anda, guys. Jenis potongan rambut yang satu ini cukup digemari kalangan remaja saat ini tentunya, guys. Number 6. Top Knot. Jenis potongan rambut ini banyak digunakan oleh pria Jepang, guys. Model rambut ini akan memotong rambut bagian samping kanan dan samping kiri yang dibuat tipis, habis, hingga klontos, guys.
Begitu juga pada rambut bagian belakang tentunya. Sedangkan pada rambut bagian atas dibiarkan panjang agar bisa diikat, guys. Number 7. Pauk-pauk. Pauk-pauk ini merupakan jenis potongan rambut mohawk yang tergantung. Meskipun terlihat menarik, namun sangat sedikit pria ingin mengubah model rambutnya seperti ini, guys. Apalagi jika pria tersebut sangat ingin terlihat rapi dan berwibawa. Biasanya yang menyukai gaya rambut seperti ini adalah anak-anak sekolahan, guys.